You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and a giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Oke guys, ketemu lagi dengan gue Sultan di channel Velg Terlengkap dan Terupdate, apalagi kalau bukan HSR Wheel. Sekarang Sultan lagi di Bogor di toko Tem Attack nih guys. Ini salah satu HSR yang ada di daerah Bogor. Gue ingetin nih, alamat lengkapnya ada di bawah sini. Instagram juga ada di bawah sini nih. Wah, Sultan lagi pingin ngapain di sini? Kayaknya ada mobil yang lagi ganti velg. Lagi ada yang di spuring apa enggak. Nah, gue pingin ngeliat nih toko nih. Kita pantau tokonya guys. Ada velg-velg apa aja yang ganteng. Mari kita lihat. Tungguin, jangan skip. Come on, ikutin. You see the drip, yeah, I'm fitted up. Hop in my car and giddy up. Secure the bag, yeah, get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. Ooh, I'm a real one, my day one. Try speak up, can't see. Nah, di belakang gue ini ada Nissan Max yang warna putih. Lagi ganti velg HSR nih. Wah, ini udah dua kali nih fittingnya. Yang ini ketiga berarti. Sempat dua kali di fitting. Nah, ini pilihan dari ownernya nih. Tapi kita belum lihat turun ya, karena masih di jack stand guys. Gue pingin tanya-tanya ownernya. Nanti pas udah turun, kita panggil ownernya di sini nih. Ganteng. You see the drip, yeah, I'm fitted up. Hop in my car and a giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. You see the drip, yeah, I'm fitted up. Hop in my car and a giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Oke guys, nah Nissan Max ini udah diturunin dari jack stand, udah terpasang velg HSR tribe. Nah ini dengan ring 16, lebarnya ini belang. Di depan 7, di belakang 8 dengan PCD 400-414. Wah, ini cakep nih. Dengan ET-nya berbeda juga. Yang di belakang itu 38, di depan 38, di belakang tuh 25. Makanya agak sedikit keluar karena dia lipsnya juga lebar nih. Nah, untuk bannya sendiri ini memakai ban Acelera PAIR 195/50 ring 16 nih, guys. Wah, makanya agak sedikit lebih donat karena bannya di 195. Wah, cakep nih Nissan Max ini, dia bodinya yang gemuk. Dipakein ban yang lebar-lebar begini dengan donat-donat begini nih. Cakep nih, guys. Kita tanya ownernya aja, kayaknya asik nih ya. Kita panggil ownernya. Oke, guys. Nah, sekarang di sebelah gua nih ada owner dari Nissan Max nih. Om. Datang. Iya. Ah, namanya Om ini. Om siapa, Om? Om Raden. Om Raden. Nah, Instagramnya ada nggak nih, Om? Ada. Apa nama Instagramnya, Om? @raden_id. Oh, @raden_id? Iya, saya. Waduh. Nah, Om, ini Nissan Max tahun berapa nih, Om? Tahun 2011. 2011? 2011. Makanya dari baru? Enggak sih, kebetulan ngambil second punya saudara. Masih bagus. Ya, ini lagi kita rapiin, ganti sepatulah biar kelihatan. Wah. Ganteng, benar, benar, benar. Nah, Om ganti sepatu tadi berapa kali fitting nih, Om? Velgnya? Dua kali fitting. Dua kali fitting? Dua kali fitting. Berarti ini yang ketiga? Dua kali ini yang keduanya. Oh, ini keduanya. Milih yang ini, Om, ya? Oke, pilih yang ini. Kenapa nih, Om, pilih yang ini nih? Lebih kelihatannya lebih elegan sih ya, dipakainya. Terus iya, kayak anak muda lah. Paling enggak kita tua umur tapi tetap kayak anak muda. Nah, itu yang benar, Om. Wah, keren sih, Om. Ini velgnya ring 16, Om, ya? Yep. Jadi standarnya 15, Om, ya? 15. Standarnya biar tetap nyamannya ada. Benar. Om juga ganti ban langsung, Om, ya? Yep, sama bannya di sini. Benar. Nah, Om, untuk yang terakhir nih, Om. Yep. Kesan dan pesan untuk HSR apa sih, Om? HSR ini sebenarnya sudah berapa kali ya gue ganti pakai HSR? Wah, ketiga kali. Ketiga kali. Sebelumnya Camry gue dua kali ganti. Di sini ada model baru gue ganti. Terus ini yang ketiga nih, ganti HSR juga tetap. Benar. So buat gue pribadi, kalau untuk sepatu, gue nggak ke lain merek sih, gue kasih ya ke HSR. Wah, cakep. Karena mau banyak model pilihannya sih. Benar, makasih. Terus kualitasnya juga keren. Nggak kayak pelek-pelek lain yang mungkin ketika dihajar lubang, bengkok atau apa, gue sih so far pakai ini nggak ada masalah. Ah, enak, siap, kan? Om, terima kasih. Oke, Om, segitu aja nih dari gue nih, Om, ya. Makasih banyak nih, Om, ngerepotin, ganggu waktunya. Thank you.
selama Gias 2022, HSR Wheel dan Acelera kita bakal ikutan. Kita sudah siapin berbagai macam hadiah menarik buat kalian. Kalian bisa menangin 20 set velg HSR Wheel dan 40 piece ban dari Acelera Radial. Caranya gampang banget, kalian tinggal download aplikasi Mr. HSR dan Acelera Tire di Play Store dan di App Store. Nah, habis itu kalian tinggal sign up dan nanti bakal tampilannya seperti ini. Ya, kalau sudah ada seperti ini, kalian tinggal ikut undian Gias 2022. Nah, di sini sudah ada, tinggal diredam saja. Nah, nanti kan tinggal datang ke booth dan tinggal kasih lihat ke staff kita yang ada di booth HSR dan Acelera. Gue tunggu ya. Gue pengen kasih lihat ke teman-teman sekalian di PCD 4x100, 4x114 yang berlips-lips nih. Nah, ini ada HSR Le Mans di ring 16, lebarnya 7,5-8,5 dengan ET-nya ini di 30 nih guys. Wah cakep, lips di sini dengan warna grey face begini nih, cakep nih. Dan ada reverse chrome gini nih. Wah cakep, dan ini dikasih ini ya. Tuh, warnanya full chrome atau polish gitu tuh. Cakep, ganteng nih di mobil-mobil yang PCD 400 berlip-lip. Ada apa lagi? Mari kita lihat. Nah, yang ini ada HSR Boon. Ini ring 16, lebarnya ini 8 dan 9 nih. PCD-nya ini 4x100, 4x114,3 dan ET-nya ini 2515, guys. Yang kemarin nanya ring 16 ada nggak yang lebar 9? Nih, ada HSR Boon, guys. Dia ada dua tingkat di sini nih lipsnya, dengan ada rivets di sini nih warna ininya. Wah, silver cakep guys. Keren nih. Menurut gue nih di mobil kalian tuh Brio Jazz pakai velg ini, wah ganteng-ganteng. Atau dengan PCD 400 414 guys ya. Mana lagi kita lihat? Wah, sebelah sini kayaknya ada nih. Ini dia. Oke guys, nah ini ada HSR Rupa di ring 16. Lebarnya ini 7 nih guys. PCD-nya 4x100, 4x114,3 dengan ET-nya 45 nih. Ini ada lipsnya guys. Walaupun dia racing cekuk begini, ada lipsnya. Wah, ini keren sih, ada lips merah di sini. Jadi mobil kalian makin gahar dengan warna hitam doff atau matte black. Wah, itu cakep sih guys. Keren. Ada velg apa lagi? Kita lihat, kayaknya sebelah sana ada tuh. Ayo kita lihat. Oke guys, nah yang ini HSR Iota di ring 16, lebarnya ini 7,8,5. PCD-nya ini 4x100, 4x114,3 dengan ET-nya ini di 35 nih. Masalah apa bener? Mungkin ada sini nih penjelasannya. Wah, face-nya di sini warna hitam memang kilat yang glossy. Kemarin baru gua unboxing. Ini polisnya ini cakep guys. Dia ada cekukan di sini nih. Wah, jadi nggak langsung nakuk ke sini, tapi dia ada kayak, wah apa sih, list di sini nih. Oh, bukan yang ini ya, ini dibuka karena ini pelindung. Tuh ada tingkatannya gitu guys. Cakep. Wah keren-keren ya, velg-velg berlip. Ganteng-ganteng kan. You see the drip, yeah, I'm fitted up. Hop in my car and I get it up. Secure the bag, yeah, I get the bucks. Pick it up. You see the drip, yeah, I'm fitted up. Hop in my car and I get it up. Oke guys, segitu dulu video gua kali ini nih. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di komen guys. Untuk depannya jangan di skip. Gua Sultan pamit undur diri. Ingat velg, ingat HSR.